Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial menambahkan font di aplikasi editor yaitu BigSize Pro. Ya teman-teman, kita klik aplikasi BigSize-nya. Kita langsung pilih ya. Blank, terus klik plus sticker title. Nah klik ini klik font mode font. Nah lihat kan banyak font ini, kita klik yang create font folder. Nah sudah, kalau sudah kita keluar, masuk ke file saya, ke perangkat saya. Nah di sini sudah ada folder yang bernamakan font, itu dari aplikasi BigSize Pro. Langsung ya, saya sudah mendownload font di Google dan saya simpan di kartu SD ya. Ya, ada 32. Kita pilih semua, kita pindahkan sama saya ke font ini tadi ya. Selesai. Kalau selesai, kita cek berarti sticker title, dan ini lagi kita klik font, kita mau font. Nah sudah masukkan fontnya, mudah, sangat simple tanpa aplikasi apapun, font sudah dapat digunakan. Dengan nah sekian tutorial kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke akun channel kalian masing-masing. Tetapi kalau daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.